Halo semua teman-teman, kembali lagi di channel Yudis Gaming. Selamat datang di video terbaru kita di channel ini. Kali ini kita akan kembali lagi bermain permainan Warm Zone, di mana kali ini saya mau main santai aja. Kita akan belajar berusaha menjebak cacing besar Alaska itu ya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa dia dibilangnya cacing besar Alaska ya. Di sini saya baru dapat satu pelajaran baru teman-teman. Jadi kalau mau main ini lebih enak katanya kalau layarnya itu diganti menjadi background yang berwarna hitam. Jadi di sini teman-teman bisa lihat saya udah ganti layarnya, background kita udah dijadikan warna gelap. Terus cacingnya, cacing kita pakai cacing yang warnanya terang. Nah di sini kalian bisa lihat saya udah pakai cacing yang warnanya kuning nih sekarang ya. Waduh. Dia pakai magnet ya, koinnya diambil sama dia ya. Tidak apa-apa ya. Nah. Wow, ini yang merah suka ngebut-ngebut ya. Waduh. Nah, ini kita bisa jebak nih. Kita coba mulai jebak santai ya, teman-teman. Jebak santai, jangan terburu-buru. Pasti cacing-cacing ini muter-muter gitu kalau mau dijebak ya. Kita ikutin dulu dia kemanakah engkau pergi. Wow, dia dapat makanan lagi, teman-teman. Mati saya, hampir saja mati. Di sini tampak ya, ada banyak ular yang sedang beradu di sini ya. Berbahaya sekali area ini. Harus lincah ini bermain di sini. Wuh! Yang mana nih, teman-teman? Kita buntutin yang ini deh, yang merah, putih, biru nih. Kita belum ketemu yang besarnya kayak cacing Alaska soalnya teman-teman. Oke, apakah saya bisa melilit? Saya nggak bisa melilit teman-teman karena body kita belum panjang. Ah, hampir saja mati teman-teman. Tampaknya hampir saja kita kurang panjang kali ini ya, kita belum bisa membungkam mereka ya. Kita harus banyak makan juga nih, kalau nggak kita susah nanti. Nah, ada yang berhasil membunuh tadi. Kita dapat satu. Kita cari lagi. Kita cari dulu. Ini ada cacing merah ya, kita coba cari cacing merah nih teman-teman. Apakah kita berhasil? Susah sekali menemukan cacing besar Alaskanya teman-teman. Woo! Hampir saja tewas karena kita ada di persekutuan para cacing ini ya. Cacingnya banyak banget guys. Woi, kenapa dia yang mau jebak saya? Orang saya yang mau jebak dia. Wah, body saya pendek lagi. Belum bisa ini buat ngejebak guys, karena badan kita itu masih sangat pendek sekali. Mana nih? Wow, ini ada santapan bekas cacing Alaska nih. Ada koin di situ. Oh, saya membunuh satu cacing katanya. Yang mana cacing yang terbunuh oleh saya? Oke, ini sekarang badan kita udah cukup panjang. Kita coba jebak-jebak ya. Ini ada santapan di siang bolong, kita santap dulu. Ini yang warna merah kita coba kejar ya, pelan-pelan. Aduh. Terlalu rame ya di sini teman-teman, kalian bisa lihat ya. Areal kita padat sekali. Kita jebak coba ini. Oh! Hampir saja tewas. Ah, mati kita guys karena saya terjepit dari dua sisi, gagal. Tidak apa-apa, kita coba lagi teman-teman. Saya sebenarnya target kita tuh ingin menjebak cacing besar yang Alaska itu, tapi kok nggak ada. Sebenarnya di manakah cacing besar Alaskanya berada? Tadi saya pada saat videonya nggak direkam itu saya berhasil menemukan satu cacing yang super besar ukurannya ya. Tapi sekarang giliran mau direkam cacing yang besarnya nggak ada. Saya mau coba jebak ini aja. Jebak ini.
Wow, dia pinter ya, berkelit ya. Ayo, wow, ini baru namanya jurus jebak ini ya. Wow, dia masih berhasil lolos ya. Ah, ini mati saya. Gagal lagi guys. Gak bisa terburu-buru ya, kalau kita mau jebak-jebak cacing itu memang harus slow mainnya ya, slow. Gak bisa kalau terburu-buru ya. Harus belajar manuver kayak gini dulu kalian guys. Nih manuver. Oh, manuver jurus terkecil ini. Koin. Nah, oke, okay, kita belajar sekarang jebak cacing. Belum terkena ya. Ini jurus jebak cacing. Nah, hampir saja terkena dia sekali lagi. Nah. Iya, kita berhasil menjebak satu cacing hari ini, teman-teman. Di sini ada banyak sekali, terlalu rame. Jangan diambil. Kita main kalem. Kalian juga harus perhatikan map ya. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu ada petanya, jadi kita harus ambil di bagian tengah lah. Nah, ini dia datang dengan sendirinya. Mana kepalanya ini? Wow, wow, wow. Terkadang juga pada saat kita lagi ngebut ini susah sekali mengontrolnya. Jadi ragu-ragu saya kalau pakai jurus ngebut ini. Tuh ya, gagal ya. Saya udah mau puterin dia, kita belum berhasil ngejebak ya. Ini saya lagi. Oh, wow, 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 wow. Ada yang berhasil menjebak tuh. Oke, kita langsung coba jebak lagi. Belum berhasil, teman-teman. Kita coba lagi, tidak boleh menyerah. Sekali lagi. Dia masih pakai fitur ini ya, muter-muter ya guys. Tuh, kalian bisa lihat ya pergerakan. Kalau nah, berhasil, berhasil. Kalau musuhnya udah pakai gerakan seperti itu artinya udah menyerah tuh. Kita jebak dulu yang ini. Belum kena kah? Wow, ramai sekali tampak di bawah ini seperti pasar ya. Jangan dulu teman-teman. Kalem ya, kalem. Wow, saya salah belok ya. Kenapa ramai sekali di sini? Ya, ini dia. Kita lingkari dulu yang ini. Waduh, kita tidak cukup panjang untuk menjebak satu cacing yang ini. Jadi sayang sekali, mana dia tadi. Padahal bagus tuh, saya naksir tuh yang pink tadi. Nah ini dia nih, yang pink nih. Kita akan coba jebak cacing yang berwarna pink ini. Ah, nabrak. Itu karena kontrolnya susah ya guys, bukan karena ini ya. Tadi saya mau pencet, nggak bisa ya. Saya belum begitu paham kalau untuk wih, itu keren banget cacingnya guys. Gimana caranya tuh biar punya sisik kayak gitu ya. Kenapa nggak ada cacing Alaskanya ya teman-teman ya? Saya mau ajak kalian coba keliling ya teman-teman ya. Saya akan ajak kalian keliling. Wow, aduh kan susah banget kalau dikontrolnya kalau lagi lari gitu. Nah ini pas nih, kita mulai dari sudut kiri bawah. Saya akan ajak kalian untuk berkeliling. Lihat ya. Eps. Sebenarnya lari itu percuma ya teman-teman, karena poin kita sendiri jadi berkurang kalau setiap kali kita lari. Seperti ini, kalian bisa lihat skor kita itu terus menurun. Ah, ini dia! Ini dia yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ini adalah cacing besar Alaskanya. Kita akan coba buntutin dia. Kenapa lebih enak menjebak cacing besar
daripada cacing kecil, karena cacing besar ini gerakannya lambat, dia susah. Bermanuver ya guys. Ini cacing besar. Susah ya. Aduh, kita yang dijebak oleh cacing besar ternyata teman-teman. Gimana ini? Padahal sulit loh mencari cacing sebesar ini. Kita harus cari lagi nih. Ini kita mulai dari mana nih? Jangan yang kecil-kecil gini. Yang kecil-kecil gini gampang. Kok nggak ada apa-apa sih? Saya mau coba jebak ini deh. Kita fokus jebak, beneran jebak. Oke, ada yang mati, kita makan dulu aja. Wow, 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 hampir saja terjadi balapan makan di sini ya. Ini bukan lomba makan ya. Terjadi banyak pertarungan sengit tampaknya guys. Oke, tenang, yang lebih handal dia akan menang pasti. Oke, berhasil terjebak dia. Tapi sayang sekali bukan saya yang menyantapnya. Aduh, saya terjebak lagi teman-teman. Gimana ini teman-teman? Gagal lagi dalam menjebak ini teman-teman. Satu kali lagi kita akan coba terakhir kali. Patroli dulu, patroli. Kita patroli mencari cacing besar Alaska terhebat dari Jerman. Di mana sebenarnya kita bisa menemukan cacing Alaska? Ini ada yang mati lagi teman-teman. Cacing-cacing apa yang suka makan brokoli seperti ini ya? Ini sepertinya cacing sehat. Kita patroli seluruh areal. Gak ketemu guys, cacing raksasanya guys. Ini cacing panjang banget nih. Ini aja kita jebak nih. Wow, 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 ternyata di sini ada santapan ya. Yihi, ada yang mati. Ya ampun, santapan saya dimakan oleh orang lain. Kita jebak nih cacing yang kayak sosis nih guys. Bem, mampus lu. Kita makan lu. Wow, dia makan semuanya tuh makanan saya itu. Guys, kalian lihat ada 3 cacing yang merebut makanan saya. Kita akan kejar mereka. Hampir saja. Oke, satu lagi sudah tewas ya. Terpaksa yang satu ini kita jebak dengan cara lilit. Lilitan hutang. Oke, ini berhasil. Kalau kalian lihat kalau sudah seperti ini, ini tandanya amat sangat berhasil ya. Kalau ini jebakan basic karena body kita sudah panjang. Cuman yang seru itu kalau body kita masih kecil. Oke. Hampir aja aku kirain aku mati tuh tadi. Kita dapat satu. Wow, mepet sekali tapi dia belum mati. Bisakah kita lilit yang ini? Oke, mati dia teman-teman, berhasil. You kill one worm. Di akhir-akhir dari video ini ternyata baru menarik ya. Ini ada kumpulan 2 cacing di sini. Ada 3 cacing datang, satu lagi tidak berdaya saya teman-teman. Hah, masih perlu latihan lagi tampaknya ya untuk mencari cacing Alaskanya. Nggak ketemu. Dari tadi satu video ini cuma ketemu satu kali cacing Alaskanya, itu juga kita nggak berhasil tadi ya. Hah, mungkin kalian bisa kasih tahu tips saya di mana saya bisa menemukan cacing Alaska dengan sangat mudah teman-teman. Nanti kita akan coba jebak cacing Alaskanya lagi teman-teman. By the way, videonya saya akhiri di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu support, yang sudah nonton dan like video ini. Tugasnya kalian sekarang adalah like dan share video saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi besok. Dadah.